Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi dalini amin. Wa imtisalan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yuhibbu ayyuhal. Dan imtisalan, ya, kenapa pakai alhamdulillah? Karena imtisal menjunjung tinggi atau turut perintah, ya. Liqaulin nabi, bagi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yuhibbu ayyuhal. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla mencintai bahwa ia dipuji. Jadi Allah cinta, Allah senang kalau dipuji. Rawahu Tabarani wa ghairu, hadis diriwayatkan Imam Tabarani dan lainnya. Wa akhraja Dailami anil Aswad ibn Sa'id marfu'an, dan mengeluarkan Imam Dailami daripada Aswad bin Sa'id, hadisnya marfu'. Inna Allah yuhibbul hamda, sesungguhnya Allah mencintai akan dipuji. Allah mencintai pujian, maksudnya Allah dicintai dipuji. Jadi maksudnya Allah mencintai pujian. Sesungguhnya Allah mencintai pujian, senang. Supaya apa? Liyuhmada bihi, supaya Allah dipuji. Allah mencintai pujian, Allah senang dengan pujian. Supaya apa? Supaya Allah dipuji dengannya, dengan pujian itu, hamd. Jadi Allah mencintai alhamdulillah, memuji. Supaya apa? Allah cinta alhamdulillah. Liyuhmada bihi, supaya Allah dipuji bihi dengannya, dengan alhamdulillah. Kemudian liyusiba hamidahu, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang memujinya. Jadi untuk yang memuji itu, kita memuji Allah, ya, dikasih sesuatu alhamdulillah, terima kasih, ya. Jadi kita terima kasih kepada Allah dan kepada orang yang, ya, menjadi perantara pemberian itu. Terima kasihnya. Pertama kita alhamdulillah. Masuk ke rumah orang, disuruh duduk, disuruh masuk, silakan, alhamdulillah. Disuruh duduk, alhamdulillah. Ya, disediain air, alhamdulillah. Masya Allah. Dari mulutnya keluar alhamdulillah terus. Ya, dari mulutnya keluar alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam rangka apa? Memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita memuji Allah, kita akan diberikan pahala. Wa ja'ala alhamda, dan Allah jadikan alhamd. Jadi Allah menciptakan alhamd, pujian, li nafsi. Allah jadikan alhamd itu untuk dirinya, untuk dirinya, zikran, akan zikir. Jadi Allah jadikan zikiran itu alhamdulillah. Wa li'ibadihi zukhran, dan Allah jadikan alhamdulillah untuk hamba-Nya apaan? Zukhran, simpanan. Jadi kalau untuk dirinya, zikiran, sebutan, ingatan. Makanya kita suka berzikir dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kita yang berzikir menjadi simpanan buat kita nanti di hari akhirat. Jangan sampai enggak zikir. Kalau habis sembahyang, ya,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan takut. Jangan orang-orang berzikir kita tarik nafas. Tidur. Jangan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La la illallah, la la illallah. Jadi Allah senang itu kalau dizikirkan, Allah senang. Kayak kamu dizikirkan, disebutkan, senang gak? Senang gak kalau disebutin? Masya Allah. Nah, kita pun begitu sama Allah. Sebut, zikir. Jangan sampai orang-orang berzikir, kamu gak berzikir, jangan sampai. Kenapa begitu? Karena ketika orang berzikir, dia akan diberikan oleh Allah sesuatu yang mulia. Kita beri kasih sedih nanti di akhirat kita sedih, nggak dibagi kita sesuatu. Jangan sampai. Senang kalau kita zikir, Masya Allah. Sebagai bentuk apa? Terima kasih kita kepada Allah yang sudah kasih kita banyak nikmat. Ya, nikmat badan kita sehat ini, ya. Ini nikmat dari Allah yang kita banyak lupa. Makanya kalau lagi orang-orang berterima kasih, kita jangan berterima kasih. Eh, umama ada orang dibagi makanan apa, duit apa, semua ya dibagi, dia terima kasih sama yang kasih. Kita enggak terima kasih, dia lihat sama yang ngasih, kita enggak terima kasih, mereka dikasih. Kira-kira gimana rasanya tuh yang ngasih? Sebel. Kalau kamu ada orang kamu bagi, ya biar berasa. Kamu ada orang dibagi, kamu bagi orang, lalu di depan kamu yang kamu bagi ada yang terima kasih, ada yang kagak. Kamu senang yang mana? Yang terima kasih apa yang kagak? Sama dengan kamu pun begitu. Kalau kamu gak terima kasih, itu yang masih ada yang senang. Nah, kita terima kasih sama Allah, syukur sama Allah, puji Allah. Maka oleh karenanya jangan sampai kita gak berzikir. Apalagi orang pada berzikir, kita gak zikir. Kita malah bobokan, kita malah tidur, atau kita ngobrol, ya Allah, jangan sampai, jangan sampai. Bahkan kalau bisa orang lagi ngapa kemana-mana, nggak zikir, kita berzikir. Masya Allah. Tuh, ya. Bahkan kalau bisa begitu, ya. Apalagi kalau orang berzikir, kamu nggak berzikir. Jangan sampai, jangan sampai. Buruk sekali. Jangan sampai. Apalagi ngobrol, apalagi bercanda, apalagi. Walamma kana tauhid, dan tatkala adalah tauhid, kok iman berdiri ala syahadat di atas syahadat. Lillah kepada Allah. Summa li rasulihi, kemudian kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sorok min adatil muslimin, khususan al muslimin. Jadilah itu menjadi adat kaum muslimin, khususnya orang-orang yang para muslim. Ayya bada'u. Ya. Jadilah daripada adat orang muslim, khususnya orang muslim, ayam da'u, mereka memulai bi'aqillah minal amri, dengan hak Allah daripada memuji. So, bi'aqil Rasul sallallahu alaihi wasallam minal salati alaihi. Kemudian dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada bersalawat kepadanya. Jadi kalau sama Allah memuji, kalau Nabi bersalawat
وحمد الله مطلق على كل نعمة ومقيد خاص لنعمة تحصل للحمد للحمد memuji Allah itu mutlak atas setiap nikmatnya mana aja dan diikat dan yang dikaitkan yang khusus dengan nikmat yang hasil bagi hamba. Jadi mutlak atas setiap nikmat. Nikmat apa aja kita alhamdulillah. Juga yang dikaitkan yang khusus dengan nikmat yang hasil bagi seorang hamba, apalagi tiba-tiba dapat duit banyak, naik pangkat, lulus, hasil di mumtaz, alhamdulillah ya Allah terima kasih. Kita melakukan sesuatu hasilnya bagus, kita umpama ya apa aja disuruh guru disuruh ceramah umpama kalau kita bisa alhamdulillah terima kasih juga guru umpama bapak umpama ya bisa alhamdulillah gitu. Kita kalau orang yang baru kayak gitu nggak mikirin bayar tuh kan ya nggak mikirin tuh. Nah, kalau masih di bawah itu belum bikin apa-apa, bikin yang penting bisa masih jernih, penting bisa. Wa kam hiya ni'amullahi ta'ala, dan banyak itu, banyak dia itu adalah nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Qala azza wa jalla berfirman Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah ini, saya kamu tidak dapat menghitung. Wassalatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya salamu alaihi min Allah ta'ala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ujian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu, berkata Muslim, ya khairin nabi yang ursila, ya sebaik-baik nabi yang diutus. Khairin nabi yang ursila, ya sebaik-baik nabi yang diutus. Hadza jam'un baina sifatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan nubuwwati wa risalati. Ini adalah menghimpun di antara dua sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kenabian dan kerisalahan. War risalatu a'la wa a'zam, risalah itu lebih tinggi dan lebih agung. Fa huwa khairul bashari, nabi itu adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Wal khairul khalqi, bahkan bukan hanya manusia, sebaik-baik makhluk. Al-Sahih menurut pendapat yang semua makhluk nabi adalah khairul anam, khairul khalqi, khairul khalqi, lebih baik daripada khalqi, lebih baik daripada makhluk, khairul khalqi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zidna 'ala sabil hadis ya 'inda.